Oke guys, I am back. Welcome back my channel. Jadi pada video kali ini gue bakalan buka-buka TikTok dan di sini, waduh. Tadi pagi gue scroll TikTok di HP ya guys ya, dan ternyata ada drama Free Fire yang baru. Anjay. Nah, di sini gue bakal ngebahas drama ini dan apa sih dramanya guys ya. Nah, karena gue udah lama banget gak pernah main FF, dan ternyata FF itu collab sama si BTS sama BTS. Nah, ya, si artis yang Korea itu kan, gue gak tahu sih, gue gak terlalu paham sama gitu-gituan. Nah, kan dulu anak FF tuh anti banget tuh sama yang Korea-Korean gitu, yang sama yang Korea-Korea. Nah, ternyata FF malah collab sama ini nih, sama si BTS. Nah, jadi ada drama yang muncul dan ada YouTuber FF juga yang agak mungkin sedikit baper atau apa ya, gua nggak tahu juga. Ya itu katanya Bang Lerda itu agak sedikit marah gitu. Gua nggak tahu juga marah apa enggak ya, gua nggak tahu guys. Gua juga takut salah ngomong nih. Nah, gua langsung aja bahas beritanya ini guys ya. Nah, kita langsung aja buka ke channelnya, bukan ke channel sih, ke TikToknya Bang Lerda Hyper guys. Bang Lerda Hyper. Waduh, mana guys? Bang Lerda Hyper tuh checklist guys ya, udah centang biru guys. Nah, di sini mana nih? Oke, ini ada nih view-nya 3,5 m. Nah, di sini kita lihat dulu yang ini guys. Kita lihat yang ini dulu guys. Itu tukang roasting, kok videonya nggak bisa di-stitch? Tukang roasting kok nggak mau di-roasting? Itu mental apa kertas? Kayak ketawa ya, ketawa. Terus satu lagi ya kan, nggak boleh The Hyper, nggak rame bos. Wanjay. Nah, dia di sini nge-stitch videonya orang, dia nggak nge-stitch sih, karena katanya yang nge-roasting ini nggak bisa di-stitch videonya guys. Nah, di sini dia nge-tag seseorang nih, gua nggak bisa lihat komentarnya guys. Aduh, padahal komentarnya banyak banget anjir. Wah, kalau nonton TikTok tuh tanpa baca komentar tuh garing banget guys. Nah, ini ada 11.000 komentar guys. Nah, kita bakal lihat orang yang di-tag ini. Oh, ini Iqbal ya. Oh, yang sering bikin jedak-jeduk guys, gua tahu sih ini orang. Gila, view-nya 8,3 m guys. 8,3 m. Yang penting collab. Waduh, ini kopiar gak sih? Sama Ronaldo, bukan sama Pepe. Oke, kita skip ya guys ya. Ini jedak-jeduk. Nah, ini guys. Collab gua sama plastik, gak malu. Apa? Panas. Nih, minum. Gila sih. Cuman ya savage sih. Gua enggak bohong ya. Dari caranya Iqbal ngomong sih savage bener. Oke, okay, di sini kan ini ada editor berkelasnya Bang Lerda sama si Asep tuh guys ya. Ada bule namanya Aldo. Apalagi nih? Woi, mana guys? Bule namanya Aldo. Naik. Okay. Sambil jumping. Walaupun kita 8 bit, yang penting collab sama Ronaldo, bukan sama Blackpink kan. Nah, itu kan, bukan sama Blackpink. Nah Blackpink itu dulu gua kalau nggak salah ya, Blackpink itu dia collab sama PUBG guys. Dia collab sama PUBG. Nah, di sini dia bentar. Terus ini apa? Gua nggak juga sih, Blackpink sama BTS sama apa enggak sih guys? Gua juga pusing sih guys, serius. BTS sama Blackpink ada hubungannya kah atau apa gitu? Komen di kolom komentar, gua nggak terlalu paham sama masalah-masalah gini. Collab kok sama plastik? Widih, oh iya, collab kok sama plastik? Gak malu? Apa? Panas? Masalahnya sih ya, mungkin kalau di stitch gini, di roasting gini mungkin nggak panas sih Bang Leda, mungkin nggak panas ya. Cuman di tag coy, di tag juga guys. Balas AMD Gaming, jadi gimana Bang Lerda Hyper? Katanya video ini nggak bisa di-stitch guys. Coba kita waduh, gimana ya cara nge-stitch? Oh, nggak bisa coy, soalnya gua di komputer guys. Cuman gua baca-baca di komentar tadi ya, itu ada loh yang bilang bisa di-stitch guys. Gua nggak login coy, nyesel bet. Nggak apa guys ya, nggak apa. Kita langsung aja kembali ke channelnya Lerda. Di sini kita tinggal klik aja. Nah, di sini tadi view-nya 1,9 m guys. Nah, ini nih dikembaliin guys. Dia ternyata nge-stitch videonya si Iqbal nih, 3,5 juta views sudah guys. Kita nonton soalnya guys ya. Stitch-nya udah dihapus sama TikTok. Jadi gini ya, gue kasih tahu lagi ya guys ya. Ini gue stitch ulang.
Nah, di sini kita bakal nonton. Di sini apa? Kolek kok sama cek TikTok kok video semalam di stage-nya udah. Hah, gua enggak dengar, guys. Hapus sama TikTok. Jadi gini ya, gua kasih tahu. Ulang. Cek TikTok kok video semalam di stage. Cek TikTok. Oh, cek TikTok terus videonya katanya dihapus sama TikTok, guys. Kita nonton. Kok video semalam di stage-nya dihapus sama TikTok. Jadi gini ya, gua kasih tahu lagi ya, guys ya. Ini gua stage ulang ya kan. Jadi lu itu harus tahu apa arti nelan ludah sendiri ya kan. Contohin nih, gua contohin biar lu tahu, oke. Okay? Nelan ludah sendiri itu contohnya misalkan gua ngatain Blackpink, nah terus gua ngajakin collab Blackpink. Itu baru namanya nelan ludah sendiri. Lah. Terus. Ini kan yang ngajak collab Garena, bukan gua. Yang ngajak collab Garena, bukan Bang Le. Ya sih. Oh, di sini banyak banget yang bilang nelan ludah sendiri, guys ya. Soalnya kan FF kan sering ngina-ngina BTS gitu. Nah, ternyata collab sama FF gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi banyak yang bilang nelan ludah sendiri gitu. Cuman katanya Bang Leda dia enggak ngajak collab, cuman yang ngajak collab tuh Garena. Oke lah, boleh lah, boleh. Nah, terus ya kan, lucunya lagi nih, gara-gara orang ini provokasi, yang lainnya pada ngikutin, latah pada bikin video kayak gitu, padahal yang diomongin itu gak tahu artinya apa gitu kan, lucu gitu. Jadi sekolah aja yang rajin deh ya, biar smart, oke? Okay? Kalau bolos, jangan kebanyakan, nanti kayak gitu, gak ada isinya, oke? Okay? Bener sih, cuman gua nggak bisa baca komentar, guys. Banyak banget komentarnya, 20.000 lebih. Gua nggak baca komentarnya. Kurang afdol, guys ya. Kurang afdol, rasa-rasa menggosip kita kurang afdol, guys. Karena komentar tuh, komentar TikTok tuh, guys ya. Kita nggak bisa, coy. Gua nggak login soalnya nih bukan di Chrome, guys. Takut kena hack, guys ya. Di Brave nih gua nggak tahu aman apa enggaknya. Cuman kalau nonton di sini tuh kita nggak apa ya? Kita nggak dapat sama sekali iklan, jadi kayak enak aja gitu. Cuman kalau gue baca-baca di komentar tuh kayaknya banyak banget yang ngejek Bang Lekda gitu ya, yang bilang mungkin menolak tua, menolak puber gitu kan, kayak panas gitu loh. Sebenarnya Bang Lekda kayaknya nggak panas juga sih sebenarnya, cuman kayak pengen aja gitu ngebalas tweetsnya. Cuman gue nggak tahu juga sih, gue juga nggak tahu karena bukan Bang Lekda gitu. Cuman kalau menurut gue Iqbal apa ya, just for fun aja mungkin ya, dari sisi anu just for fun, guys. Gue mungkin nggak ada maksud untuk kayak langsung menyinggung dan menjatuhkan gitu. Menurut gue sih gitu sih, guys. Coba namanya Aldo. Coba kita, waduh, nggak bisa juga dicek Instagramnya, coy. Gue nggak login. Waduh, parah banget nggak login, coy. Soalnya kan ini juga nggak. Kalau menurut gue ya, ini memang cuman sebagai apa ya? Just for fun aja gitu, guys ya. Kalau menurut gue ya, just for fun aja, guys. Cuman ya mungkin Bang Leda agak sedikit buat konten juga gitu, atau gue nggak tahu juga panas atau apa ya, gue nggak tahu juga masalah gimana, guys. Jadi komen aja di kolom komentar gimana menurut kalian tentang masalah ini, guys. Karena gue baru bangun tidur banget, cok, baru bangun tidur banget langsung disuguhin sama drama seperti ini, oke? Jadi gue tutup aja kayaknya video kali ini, segitu aja video kali ini. Enjoy the video, don't forget to subscribe, see you next time and bye bye.